Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam berita TV PSS Sekolah Kebangsaan Mentakap Jaya. Saya Tuan Muhammad Idris Zafran bin Tuan Falini Ilman dan saya Wan Nur Ushra binti Wan Muhammad Haizam. Pada 24 September 2024 yang lalu, Pejabat Pendidikan Daerah Temerloh telah mengadakan bengkel bakal tahun muda PSS yang bertempat di Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah, Pahang. Bengkel yang melibatkan hampir 80 buah sekolah rendah dan sekolah menengah ini merupakan satu usaha untuk mencungkil bakat kewartawanan pada setiap murid. Bengkel yang bermula jam 8 pagi dan berakhir kira-kira jam 2 petang ini turut dimeriahkan dengan kehadiran dua orang seniority jemputan, iaitu Saudara Ifashami Nasution, pengacara TV RTM, dan Saudara Jalil Rati, pengacara TV Al-Hijrah. Majlis penutup bermula dengan ucapan alu-aluan oleh Tuan Haji Muhammad Azizan bin Omar Elias Abdul Aziz, Pengawal Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Temerloh. Ucapan perasmian penutup telah disempurnakan oleh Tuan Insinyur Dr. Ismail Nazim bin Abdul Hamid, Pengerusi Kumpulan Penggerak Ibu Bapa Komuniti dan Swasta Daerah Temerloh. Bengkel ini juga diserikan lagi dengan pertunjukan gajah peliharaan yang melakukan pelbagai aksi menghiburkan para penonton. Setelah selesai bengkel, para peserta membuat sesi rakaman kewartawanan di kawasan Pusat Konservasi Gajah tersebut. Ini kita tengah menuju ke pentas utama Kuala Gandah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya ada pertunjukan gajah yang di pentas utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada paduk anak gajah. Assalamualaikum. Di sinilah tempat gajah mandi. Pasti kita tanya bersih walau di mana pun kita berada. Siap. Sekarang kita sibuk buat rakaman, soalnya jangan lupa. Kita sudah berada di penghujung program. Apa yang kita dapat daripada program ini? Yang pertama, memberi pendedahan untuk menjadi seorang wartawan yang baik. Yang kedua, dapat mengenali habitat gajah di sini. Yang terakhir, menjadikan kita seorang pencinta haiwan yang prihatin. Sekian sahaja berita TV PSS kali ini. Kawan-kawan, bakat adalah sesuatu yang perlu dicungkil, bukan untuk dipendam. Renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.